keluarga dan atas nama Majelis Al-Fikroh kami sampaikan kepada. Kerabat, sahabat, adik bulan, jamaah jikir. Namanya manusia dalam berinteraksi pasti ada 8 kesalahan. Mohon agar adinda Amr dimaafkan lahir dan batin. Yang kedua, doakan beliau senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburnya raudhah beliau di jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beliau dipertemukan ruhnya dengan ruh Amin. Dengan ruh kekasih-kekasih Allah, dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Ya, beliau memang sempat sakit, dirawat intensif di rumah sakit sampai dengan akhir hayatnya. Bahwa umur adalah milik Allah. Beliau masih muda, gagah, baru saja menikah kurang lebih 6 bulan. Mudah-mudahan umur semua milik Allah dan Allah. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini sehat walafiat. Amin. Kita semua terus bisa melanjutkan perjuangan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa kami mengundang semua untuk kembali zikir berjamaah setiap bulan Ahad pertama. Setiap bulan Ahad pertama di Masjid Al-Fikroh Sentul Bogor. Dan ini merupakan warisan dari almarhum Kiai Ahmad Al-Fikroh yang diripati sampai selesai. Insyaallah tanggal 5 Desember akan hadir bersama dengan kita Mama Dede. Ya, kemudian juga sudah terjadwal Kiai Haji Dr. Abdul Somad. Kemudian juga ada Profesor Didi Habibuddin, Kiai Haji Yusuf Mansur, ada Tuan Guru Ahmad Jarok, Syekh Azmi Ar-Rafati, Ahmad Azmi Ar-Rafati, cicit dari Abdul Fadil Ajilani dari Gaza, kemudian para masyayikh, para kiai yang lain. Sekali lagi kami mengundang juga sekaligus mendoakan adinda almarhum Al-Ustaz Muhammad Amr Al-Fikroh hari Ahad besok tanggal 5 Desember bersama di Masjid Al-Fikroh Sentul Bogor jam 7 sampai 9. Demikian, dan bila ada yang merasa pernah berpintang atau adinda kami Amr ada hutang, tolong disampaikan kepada kami guru Al-Fikroh dan juga kepada keluarga. Insyaallah kami akan menjawab. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kondisi almarhum kan sempat membaik sebelumnya. Itu bisa mengandung kembali? Kenapa, Ustaz? Ya, beliau memang setelah kembali dari rumah sakit, sudah agak pulih, sempat keluar lagi beraktivitas. Ya, beraktivitas ke daerah Banten bertemu keluarga. Nah, pulang dari sana ya drop kembali. Ya tentu karena memang kondisi fisiknya masih lemah, tapi punya semangat yang tinggi untuk silaturahmi. Jadi kita lihat. Ya, itu almarhum memang beliau sendiri fisiknya ada di situ. Dan nanti itu sudah mengatakan yang mungkin orang yang mencintai beliau, apalagi keluarga beliau, apalagi keluarga, kalau mungkin saja kata beliau boleh berdampingan dengan beliau, apalagi keluarga. Ya,